Nilai not merupakan pengetahuan dasar dalam membaca not, baik not angka maupun not balok. Sebelumnya, mohon di-share atau subscribe bila video dan channel ini berguna dan membantu Anda. Nilai not atau durasi adalah berapa ketuk lamanya suatu not atau nada berbunyi. Nilai not merupakan elemen horizontal karena bergerak dalam garis waktu atau lini masa. Sedangkan not atau nada merupakan elemen vertikal karena bergerak dalam tinggi rendahnya nada. Perpaduan dua elemen inilah yang membentuk melodi atau lagu. Not-not lagu atau melodi selalu berada di dalam ketukan-ketukan teratur yang disebut tempo. Coba dengarkan bunyi ketukan-ketukan ini. Sekarang, pada ketukan ditambah bunyi nada. Bisa dilihat, ada yang berbunyi selama satu ketuk, ada yang dua ketuk, ada yang tiga ketuk, dan ada yang empat ketuk. Sekarang, not dibunyikan tanpa bunyi ketukan. Penulisan not seperti ini perlu diberi pembatas. Yang disebut garis birama. Sedangkan yang ada di antara garis birama disebut birama atau bar. Untuk contoh ini ada empat birama yang masing-masing terdiri dari empat ketuk. Penulisan not musik seperti ini disebut not angka yang umum digunakan di Indonesia. Inilah nilai not dari tiap nada. Sekarang, dengarkan satu melodi yang sangat akrab bagi kita yang akan dimainkan dan kemudian diubah beberapa kali. Contoh 1. Inilah ketukan pada tiap bar. Dan inilah nilai not pada tiap nadanya.
Contoh 2. Inilah ketukan pada tiap bar. Perhatikan garis lengkung menandakan not diperpanjang, sehingga not yang kedua tidak dibunyikan. Bila not diperpanjang melewati garis wirama, maka digunakan garis lengkung, bukan titik. Perhatikan, dalam satu ketuk ada dua kali bunyi nada, berarti tiap not nilainya setengah ketuk. Dan inilah nilai not pada tiap nadanya. Contoh 3. Inilah ketukan pada tiap bar. Dan inilah nilai not pada tiap nadanya. Contoh 4. Inilah ketukan pada tiap bar. Perhatikan, ada garis lengkung yang menandakan perpanjangan nilai not, seperti pada contoh 2. Berarti not yang kedua tidak dibunyikan lagi. Biasanya ditulis seperti ini. Inilah ketukan pada tiap bar. Dan inilah nilai not pada tiap nadanya. Dalam lagu, ada saat tertentu di mana tidak ada nada yang dibunyikan atau diam. Tanda diam dilambangkan dengan angka 0. Perhatikan contoh berikut. Ada yang satu ketuk, ada yang dua ketuk, ada yang empat ketuk, dan ada yang setengah ketuk.
untuk tanda diam hanya berlaku pada satu bar saja. Bila melewati garis birama, tidak memerlukan garis lengkung. Misalnya yang seperti ini, tidak ditambahkan garis lengkung. Dalam membaca notasi musik, kadang-kadang dijumpai penulisan not yang bisa membingungkan. Misalnya, penulisan yang seperti ini seringkali sulit dipahami, terutama oleh para pemula. Kita hitung nilai notnya. Sebenarnya, melodi tadi bisa ditulis seperti ini. Dan nilai-nilai notnya adalah sama persis dengan yang sebelumnya. Dan apabila ditulis seperti ini, barangkali akan lebih mudah dipahami. Setelah ini, di video selanjutnya kita akan mempelajari simbol nilai not pada notasi balok.